tuan-tuan dan puan-puan sekalian, abang kakak, adik-adik semua, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih kita semua untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi Allah yang bawa kita datang ke sini kerana sangat sayang pada kita semua. Seseorang dapat sebut nama Allah walaupun sekali, satu nikmat Allah yang sangat besar. Sebab ada orang lalu hidup ni, dia makan minum, berjalan, diberi rezeki, dia diberi kesihatan yang baik, kadang-kadang beri kehidupan yang sangat baik, diberi mak ayah yang baik, diberi anak-anak yang baik, diberi isteri, diberi suami, diberi umur yang panjang, diberi rumah tempat tinggal, makan minum, kenderaan, pakaian, diberi nafas, bernafas 24 jam, diberi tidur, diberjadikan siang untuk kita berusaha, jadikan malam untuk berehat. Dia, Allah beri segala-gala nikmat, tapi ada orang melalui hidup ni dia, tapi dia tak kenal Tuhan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang dapat menyebut nama Allah sekali, nikmatnya sangat besar. Dapat mendengar nama Allah walaupun sekali, nikmatnya sangat besar. Seseorang yang dapat sebut nama Allah walaupun sekali, dan beza dia bukan langit dengan bumi, dan tak ada perbezaan, tak ada ungkapan dapat ungkapkan betapa bahagianya orang yang mengenal Allah dan betapa malang dan ruginya melalui hidup ini tapi tak mengenal Tuhan. Kerana itu kita kena rasa sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan semua datang sini, berada dalam majlis ilmu ni, kita semua telah menyahut seruan kepada semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Semua seruan nabi-nabi, seruan dia sama. Apa tujuan Allah hantar semua rasul-rasul, nabi-nabi dalam dunia? Ayat ni diulang banyak kali dalam Quran. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi-nabi mengajak, wahai kaumku, qala ya qaumi ibudullah, abdikan diri kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, dan kamu persekutukan dia dengan apa-apa pun. Dalam dunia inilah seruan semua nabi-nabi Allah hantar, kekasih-kekasih Allah, semua menyeru kepada yang sama, abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apa-apa pun. Abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apa-apa pun. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua telah berada di sini dan rahmat Allah yang sangat besar. Dia Allah yang bawa kita semua datang ke sini. La hawla wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya saya dan kita semua untuk berada di sini melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang bawa kita datang ke sini kerana dia sayang kita. Kalau Allah sayang kita, adakah perkara yang lebih besar daripada itu lagi? Dia sayang kita, kita ada segala-galanya. Tapi kalau Allah murka, marah kepada kita, habislah hidup kita. Dalam dunia ni ada orang mungkin suka kita, ada orang tak suka kita. Ada orang sanjung kita, mungkin ada orang hina kita. Ada hari kita sangat disanjung, mulia sampai ke langit agaknya. Ada hari kita ditindas, dipijak macam sampai tertanam dalam bumi. Ada hari kita senyum sampai telinga, sampai tak boleh tak senyum, sampai telinga senyum tu. Nak hilangkan senyuman tu tak boleh berhenti, bahagia sangat senyum sampai telinga. Ada hari dalam hidup ni tak boleh nak senyum bang. Orang buat apa pun tak boleh senyum. Orang bergurau, bagaimana ketawa, kelakar pun kita tak boleh nak ketawa. Sangat sedih, pedih hidup kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walau apa keadaan hidup kita ni, tujuan hidup kita cuma satu. Apa dia? Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia redha pada kita, sayang pada kita, kita dapat segala-galanya. Dia marah, murka, tak redha pada kita, kita telah hilang segala-galanya. Jadi tujuan